Guys, kalian punya tembakan begini, apa namanya teh, selang air. Nih, ini muncratnya kayak rekele nih, kayak gini nih. Ya, airnya memblek. Kita benerin ya. Oke. Langsung kita bongkar dulu ini. Oke, baik, sekarang kita buka semuanya dulu nih. Kita bukan tukang sihir yang bisa membenahi sesuatu tanpa membongkar. Kita harus bongkar dulu nih semua bodinya. Kita bongkar dulu nih. Ini di sini nih posisi masalahnya. Kita buka pakai kunci L. Oke. Pelan-pelan. Jangan sampai kunci L-nya hilang. Karena cuma satu. Oke. Ini kunci L masih kita buka dulu. Ya. Pakai musik ya. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ini enggak kena hak cipta ini kalau begini musiknya. Kalian ini ya. Oke, sudah kebuka nih. Nah, ini dia posisi sealnya. Biasanya di sini nih. Kita kasih, harusnya sih memang harus udah diganti sih sealnya. Tapi kalau lagi gak ada, ya kita lem aja dulu. Karena sama aja, mempertebal. Tapi memang lebih bagus diganti sih. Dan paling juga gak mahal ini sealnya. Cuman ini udah sore, saya juga males untuk nyari sealnya. Kita lem aja lah. Mudah-mudahan ini bisa berhasil ya. Oke, kita buka dulu semuanya nih, tiga-tiganya. Nih, sealnya nih kayak gini nih. Segini 3 biji. Oke, kita lem. Kita lem dulu, guys. Teng 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 teng. Lemnya mana? Ini kita lap dulu biar bersih. Ya guys, tarik aja ininya, knopnya. Di dalam sini juga di tengahnya ada seal, tapi jarang sekali itu. Masih bagus juga sih ini. Kita lem aja lah. Yang bagian luarnya yang tadi. Kalau saya sih biasa pakai lem Tribon ya. Mobil, motor, semuanya pakai lem Tribon. Karena apa? Tribon itu bagus. Kalau buat saya sih, menurut saya. Dan warnanya juga abu-abu, nggak merah. Saya suka yang abu-abu. Soalnya lebih muda, lebih fresh. Masih renyah-renyah gimana gitu. Nah, di sini ada apa namanya nih, lubang-lubang ini jangan ketutup ini guys. Nih kalau ketutup ya nanti nggak nyembur lah. Oke, udah nih ya. Kita masukin lagi. Celep, masukin lagi guys. Santai ya, santai. Jangan kegisah-gisah. Nanti keluar sebelum saatnya. Kan gak enak. Oke, kalau sudah selesai, kita rapihkan lagi. Yuk, kita pasang lagi guys. Pasang lagi yang rapi. Jangan sampai bleber-bleber ya. Ini kita coba pasang dulu lah ya. Mudah-mudahan ini bisa sukses dan berhasil. Dan jangan lupa pasang kembali kunci L-nya, baut L-nya. Ya. Dipasang kembali guys. Baut L-nya jangan dibuang, harus dipasang ini. Kalau enggak ya, nggak bisa benar.
Ya, beginilah kerjaan kita sekarang, guys. Ya, kita, saya, kerjaan saya itu sekarang udah nggak bengkel mobil full. Jadi servis apapun diterima di sini, karena ini saya kerjanya di rumah sekarang mah. Ngurusin anak-anak ya, maklumlah. Bapak seorang ibu, jadi sambil ngurusin anak, jadi saya kerja di rumah aja. Dan lokasi saya udah berbeda dari kuaci yang lama, jadinya saya nggak di bengkel, tapi masih tetap menerima servis mobil. Cuman sekarang lebih banyak keserabutan, jadi apapun yang bisa diservis saya servis, guys. Jadi nanti videonya mungkin nggak khusus untuk servis mobil doang nih. Jadi servis apapun kecuali ibu-ibu saya nggak bisa servis. Kalau gadis bolehlah. Ya, kita coba nih, guys, bagaimana ini. Ya, udah hidup ya. Ini udah bagus ya. Udah bisa nyembur lagi, udah bisa nyembur. Cuaca juga hujan lagi. Inilah, guys, jadi udah bener ya. Tapi memang lebih bagus sih diganti sealnya, tapi kalau nggak ada ya pakai itu dulu lah, nggak apa-apa. Yang penting kan bagus juga, sama-sama bisa nyembur. Oke, guys, videonya sekian dulu aja. Kita lanjut di video-video berikutnya. Entah apa yang mau di servis, yang mau dukung silahkan subrek ya, dan di like, pokoknya suka-suka lah apa kalian mau pencet kek, asal jangan gambar jempol terbalik ya, kita saling mendukung lah sesuai peradaban manusia. Oke, udah gitu aja, kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.